Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini. Kabar di hari ini adalah kabar yang cukup membahagiakan di hati kita semua guys. Bukan karena trendingnya Lesti dengan Boy William yang memang tetap membuat kita bahagia, tapi ini adalah kabar super duper bahagia bagi Peleslaran. Bagaimana tidak guys, kalian tahu beberapa waktu lalu sebelum collab dengan Boy William, channel Lesti Channel punyanya Lesti ternyata raib hilang entah kemana ya. Tiba-tiba kita dikejutkan oleh peristiwa itu. Namun nyatanya di hari ini kabar bahagia itu datang. Ternyata Lesti Channel sudah comeback. Dia kembali. Hal itu disampaikan oleh editor sekaligus kameramen Lesti Channel, yakni Yuli Maul di IGS-nya guys. Ya, terlihat subscriber tetap 4,52 juta. Alhamdulillah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pun Yuli Maul begitu nampak bahagia setelah kembalinya Lesti Channel. Begitu pun Ican sang kameramennya juga sangat bahagia melihat hal tersebut. Ya, ketika Mimin cek ternyata memang benar Lesti Channel telah kembali dengan subscriber 4,52 juta tentunya guys. Dan ternyata ketika di scroll ke bawah, nyatanya video-video Lesti Channel semuanya masih lengkap nan utuh. Tentu saja ini adalah kebahagiaan bagi kita semua. Bagaimana dengan couple cute-nya Lesti? Siapa dia? Ya ini guys, Bang Bilar tentunya. Ya, Rizky Bilar sendiri tentunya merasa senang mendapati kabar bahwa channel milik kekasihnya Lesti Kejora telah kembali. Kabar yang cukup membahagiakan karena di sana ada cerita perjalanan dedek dari awal hingga sampai sekarang yang terabadikan menjadi kisah perjalanan seorang Lesti Kejora. Tentu kabar itu telah sampai dan didengar oleh Rizky Bilar yang juga merasa senang tentunya guys mendengar kabar baik di pagi hari ini. Semoga hari kita di pagi hari ini menjadi cerah ceria dan tentunya selalu mendapatkan ridha dari Yang Maha Kuasa, dan kita juga merasa bangga dan bahagia. Apalagi si Dedek Lesti ketika mendapatkan kabar pertama kali dari Yuli Maul, tentunya dia sangat bahagia karena channel yang ia rintis selama ini dari mulai dia berkembang hingga mapan seperti sekarang ini akhirnya kembali. Doa hanya bagi yang kuasa, tetapi usaha hanyalah manusia yang bisa melakukannya. Tentu hal tersebut tak lepas dari usaha ikhtiar dari Lesti dan timnya. Tentu hal itu juga dari ridha Yang Maha Kuasa. Makanya diharapkan di tahun ini menjadi tahun berkah bagi keduanya, yakni bagi Lesti dan Bilar, sehingga mereka bisa segera melangsungkan apa yang mereka impikan, apa yang mereka inginkan di tahun ini guys. Tentunya dengan kebersamaan mereka, yakni kebersamaan Lesti dan Bilar yang kita harapkan selalu. Ya, kita berharap semoga di tahun ini Lesti dan Bilar bisa melanjutkan hubungan mereka, estafeta lakut hubungan mereka dari sepasang kekasih yang berkomitmen hingga menjadi sepasang suami istri. Itulah harapan dan juga doa
kita semua, sehingga terbitlah, muncullah tagar kawal sampai halal. Tentu kita semua ingin mengawal hubungan mereka sampai ke pelaminan. Dan kabar kembalinya Lesti Channel di hari ini cukup membahagiakan kita, karena tentunya tontonan super cute, super jenaka, super romantis, super duper dari keduanya akan tersajikan secara langsung dari channel Lesti ini dan channel Rizky Billar tentunya. Karena mereka lah yang namanya aktor utama dalam kisah cinta Lesti dan Billar yang bikin kita semua semakin yakin dan bikin kita semua semakin so sweet, semakin bahagia tentunya dengan kebersamaan Lesti dan Billar. Dan di hari ini itu adalah kabar yang cukup membahagiakan bagi kita semua, kabar kembalinya Lesti Channel, yakni channel milik Lesti Kejora, pasangan Lesti, ya pasangan Rizky Billar, kamsutnya guys, maksudnya guys, ya, ya itu saja. Jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai perkembangan mereka berdua tentunya yang semakin hari semakin cute menuju hari bahagia itu makin nyata kalian terima dari channel kesayangan kita ini, notifikasi terupdate mengenai mereka berdua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.